Absolut no diet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seneng banget. Aku pengen penasaran, pengen lihat ekspresi dengan rambut brokoli brekelenya Fazo yang baru. Gue nyari lampunya nyalain ya, kan udah nyala. Kita itu sebenarnya ini surprise ya, buat Yuyun ya, ya karena dia habis perjalanan. Ini perjalanan dia terpanjang kalau menurut gue. Iya, betul. Dan kemarin kan kita lihat jangan gitu dong, serem. Dan serem memang rambutnya keriting. Dan kita kan udah ngelihat tuh kemarin video yang trending ya, strawberry. Nah, kita akan buat dia tambah happy lagi dengan cara kita sudah menyiapkan strawberry yang crazy Korea sweet darling. Ini gede banget ya, lihat ya guys. Ini kayak strawberry yang aku juga waktu itu ke Lombok. Yang mana? Bukan yang ini ya? Itu bukan Korea tapi USA. Oh, USA. Oh, USA. Mas ngasih tahu lagi. Oh. Nih, gue di Lombok, tapi yang USA ini bentuknya bagus, cakep ini gini. Emang bedanya apa sih, kayak jadi, sama aja. Ih. Wow, so banyak banget. Oh my god. Jadi kita yang nyiapin guys tuh. Semoga wow, gitu kita ya. Kita udah nyiapin strawberry-strawberry. Tahu aja kita masih makan-makan di restoran tadi. Ya, iya, ya kan dia ngasih di restoran tadi enak. Tadi dia komen, "Ih, enak banget sih kalian." Iya dong gitu. Dia enggak. Dia pasti kaget kita jemput dan gitu bawa strawberry. Makanya kalian subscribe dulu, wajib subscribe kalau pengen ikutan bikin surprise buat Yuyun ya. Mas Anggi jangan bilang kita ikutan di mobil ini. Enggak, Mas Anggi ya, dari tadi tidak kan tidak tahu dia. Dia tidak tahu. Yeah. Oh, pasti biarin dia buka pintu sendiri ya. Mas Anggi ya. Iya. Berarti lampunya aku matiin dulu ya. Jangan dulu, enggak apa-apa, enggak kan enggak kelihatan. Eh, tutup ini aja, ditutup tirai aja. Tirai, tutup. Ini udah ditutup tirainya, tirai ya. Tirai 3 ya. Kelihatan. Tuh lihat. Alhamdulillah. Hari ini Uma baru saja sampai dan tiba di tanah air. Oke. Okay. Oh. Abang Yuyun. Ya kan? Abang Yuyun. Ya kan? Pokoknya jangan panggil dia Uma kalau gitu. Abang. Otak-otak. Kita juga punya sesuatu. Bang Jun gak ikut mobil kita? Berisik lu, ntar diusir sapam lo. Makasih ya pak. Dah. Oke, teman-teman. Oh. Kita punya surprise. Iya. Astagfirullahaladzim. Lihat. Ya. Ini surprise buat lo ini. Ini surprise buat lo, Yun. Astagfirullahaladzim. Bagus gak? Ini namanya Pudelita Soroyo. Ada makin pusing banget. Tapi kan jadi katanya tadi gue telepon saudara-saudara gue jadi lebih muda 10 tahun. Apa itu? Yuyun kangen ya. Casingnya bagus banget. HP baru, kok casing? Kirain dia ngunjukin fotonya Mariam atau Khadijah. Yuyun kangen ya gitu. Yang mana sih yang baru, kok enggak kelihatan baru sih? 12 sama Pro aja. 12 aja, HP 12. Oh, yang gara-gara kemarin edit kita selalu. Iya, ke Anuang, ke. Tapi Yuyun seneng enggak pulang? Seneng banget lah, aku dari tika pertama pulang, besokannya kan aku unmut. Iya, tanya dikit aja bagus. Kamu tempat sampah ditebalikin gitu agak, kan? Agak. Tempat sampah. Ah, tika emang kayak begitu. Apa? Angkotnya dibalikin. Agak. Namanya juga Abang Icis ya kan. Gara-gara kamu semua pada DM aku, Abang, iya, Abang gitu tahu. Iya, Abang Icis, Abang Diki. Terus sekarang gitu. Masih unmut enggak? Enggak dong, kan aku udah pulang. Nih, ini deh. Piting lagi. Oh, ini surprise buat Yuyun nih. Wah, wow, sorry. Ini juga buat Yuyun tuh. Apa ini? Ini strawberry yang benar-benar gede banget. Yuyun kan kemarin metik di sana kan. Dan trending video ini. Iya, keren banget trending karena dong. Karena Yuyun udah metik strawberry dan trending, kita kasih surprise ini. Oh, gitu. Nangis. Udah dicuci yang ini. Udah, kita udah tahu. Bahkan ini enggak dicuci doang, kita laundry aja biar capek.
kalau strawberry sebelum dimakan jangan dicuci, cucinya pas mau makan. Kalau dicuci taruh di kulkas dia busuk kok. Jadi busuk. Jadi kalau anuannya pas mau makan. Ini kayak strawberry ya, begitu ya. Abang isi mau makan tuh, lihat. Lihat ya, kalau abang kalau abang duduknya lihat duduknya. Dia duduknya tuh kan lihat tuh. Dia udah kayak laki tau di Lombok. Dia ngajak di Lombok. Lu sambet apa sih? Kayak ada arwah abang gitu. Enggak tahu abang mana, abang mana. Dia tuh sampai sekarang masih senasaran sama dia tuh laki-laki apa perempuan. Itu pernah dibahas sih, itu ngakak sih. Aku tuh penasaran. Waktu kamu tidur sekamar sama kamu gak takut tembangnya? Kagak. Abang kamu terlihat pada saat ketemu laut, itu jadi abang. Kalau di kamar enggak? Enggak, jadi kayak Ria. Dia kalau kena air jadi laki. Gila, dia laki banget, woy, sumpah. Enggak, makanya aku bilangnya dia tuh abang, orang pada ngikutin. Ketika gak jemput abang Icis, kayak gitu. Dia keluar dari kamar mandi, gitu gak? Sampai keceplosan. Jo, coba lu penjelasan dulu ada apa sama rambut lu. Ini kan sebenarnya gue itu udah dari lama pengen keriting gitu ya. Dulu kan gue juga pernah keriting dan emang pengen rambut keriting gitu. Pas gue ngeliat ngeliat gaya-gayanya kayaknya cocok deh gue keriting. Sampai gue beli keritingan, inget nggak Tika? Iya. Gue beli keritingan tadinya mau gue curly cuman capek kalau keritingin. Ya udah deh, gue ke salon gue keritingin gitu. Tahan berapa lama itu? Ini bisa sampai tumbuh yang baru. Jujur, bagusan dia yang kemarin apa yang sekarang? Kemarin lah. Masa sih sama kayak Atika. Gue lebih suka orang rapi. Tuh kata Bang Ares juga gitu kan. Tapi dia Yun. Karena gak cocok mukanya. Satu kalimat tentang strawberry deh sekarang. Rasanya sama tau. Kayak waktu di Lombok. Boleh gak minta? Coba mana, kita mau. Asam. Enggak. Udahlah gue ngambil yang paling gede gitu. Udahlah. Kok di Lombok gak ada yang segede. Udahlah Tika, gak usah cobain pegang kamera aja. Salah itu. Karena kalau gue, lu berangkatnya hari apa sih? Hari Pagi. Awas! Hari Pagi. Senin. Senin bukan? Kemana ya? Ke Lombok kan ambil strawberry. Sabtu. Sabtu ya. Oh. Karena kalau biasanya Jumat, Sabtu, Minggu udah rame. Oh iya, dapat sisaan. Kalau gue perginya hari apa ya? Rebo. Gue kira kalau Jumat, Sabtu, Minggu warnanya hijau. Oh my god. Oh my god, gede-gede meja belajar. Asam. Tapi Yuyun biasanya asam pakai susu. Yang gue itu ya, yang pas gue manis tahu. Gue juga dapet yang manis. Karena mungkin lagi musimnya kali ya. Iya enggak? Jangan lupa tahu enggak, gue anak 3 kilo. Hah? Yes. Sorry teman aku. Kan pulang-pulang. Yes. Pulang-pulang. Ini oleh-oleh. Pulang-pulang itu kan. Ini apa oleh-oleh kita? Baju ketarik pulang-pulang. Aku mau Ki, maaf kita depan. Ki. Pulang-pulang aku mau olahraga. Karena emang beneran 3 kilo. Iya, orang dia makan mulu, makannya banyak. Ya kan menikmati, tapi kan ini makannya enak-enak kan ya, selama kita di sana enak-enak banget. Yang belakangan ini emang enak-enak banget. Semuanya di Pinisi enak, di Bali cumi kita habis. Semuanya enak. Semuanya enak, nggak pernah dapat makanan yang zong. Tapi waktu kakak tiba pulang aku, ya. Iya, sampai kata bagus. Jumbo salah apa? Jumbo siapa? Enggak ada, gue teman gue aja anmut. Serius? Pasangnya dia kan kayak. Karena partnernya pulang, jadi. Kalau kata ibu, separuh sayapnya hilang. Iya. Kangen banget sama ibu, btw. Berarti ibu pasti nyanyi. Ibu, kamu nggak ketemu ibu, ibu lagi ke Eropa. Sumpah. Ibu lagi di Dubai. Sumpah, aku nggak tahu. Astaga, ibu. Aku taunya Mbak Oki dong ke Turki. Ibu, Mbak Oki ke Turki, ibu ke Eropa. Nggak bohong demi apa? Ya. Eropa ya kan Mas Anggi ya? Kata lu Hong Kong kemarin. Di rumah. Katanya Aries ke Hong Kong ibu. Enggak, gue lupa. Enggak boleh ya. Lagi di lockdown. Enggak lah, ibu mah di rumah. Nungguin Yuyun dia. Oh, Boki mau pergi ke Turki. Boki udah di Turki. Tuh kan dia nyusulin gue banget. Oke, guys. Sekarang Ria Ricis sudah pulang ke Jakarta. Dengan selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari gimana, sekian perjalanan ini, apa yang Yuyun simpulkan? Aku tadi udah ngomong gitu gitu sih. Ya terus pas lo ngomong gitu. Ini yang keselin nih masih abang. Gak jelas kok. Si abang. Si Tika kalau ngomong lempeng banget. Perjalanannya, alhamdulillah, nano-nano ya, manis asam asin, rame rasanya.
kalau kata kakak Tika, happy-nya dapet, ya, pelajarannya dapet, sedihnya dapet. Kecewanya pernah dapet juga. Emang lah. Karena emang perjalanan begitu. Oh, gitu. Dapet semuanya lengkap sih. Ya begini, kayak dia hati kayak. Okay, tapi coba kalian urutin kalau kalian sempat dan punya waktu banyak nih, urutin perjalanan Yuyun dari pertama sampai kata sekarang. Bagus total 27 penerbangan. Oh my god. Kayak provinsi ya. Dari Sumba 27 penerbangan. Keren. 27 penerbangan, bayangin guys, ini dua kali penerbangan. Ini besok ada gitu. Acara buat penyerahan muri ya. Ya. Iya, benar. Nah, mau lagi enggak? Oke deh. Oke, untuk ini nanti kita lanjut ke part berikutnya ya guys, no cut no editnya. Eh di rumah kita, demi apa aku punya oleh banyak buat kalian. Serius, mantap. Enggak ada kopernya. Kamu kan berangkat sama aku. Oh iya. Ya ntar aja deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius, tetap jadi ramai. Kita karena tadi dia semua ada, bye.